Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah.
Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'am. Hadratil hadirin jamaah Jumat Masjid Nurul Huda Komplek Deplu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bilakhus hadrati imamina wa khadibina sahibil fadilah al-mukarram Ustaz Dr. Andas Haji Enda Suhenda M.A.G. masih dalam perjalanan, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, hadir di Masjid Nurul Huda tepat waktu. Hal yang paling utama pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang mulia ini, adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah hadir dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin atas limpahan karunia nikmat. Kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan yang istimewa adalah niat, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan setiap rutinitas kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wasilah nikmat ini dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak luput marilah kita curahkan keribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin, as'adakum Allah fid dunya wal akhirah. Ada beberapa himbauan dan informasi yang perlu kami sampaikan, terutama dihimbau kepada warga komplek Deplu dan sekitarnya yang berkewajiban untuk menunaikan sholat Jumat, silakan bersegera hadir di Masjid Nurul Huda karena sesaat lagi azan akan berkumandang. Kemudian jamaah yang sudah hadir masih ada di lantai bawah yang sedang istirahat, agar bersiap-siap ambil air wudhu naik ke lantai atas. Di ruang utama masih banyak shof yang kosong, sehingga sebagai sunnah daripada kita sholat Jumat saat memasuki masjid, utamakan kita mengatur barisan dahulu, yang kemudian jangan lupa kita niat i'tikafnya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Kemudian diingatkan kembali kepada para pedagang di area lingkungan masjid, pada saat muazin berkumandang, muazin mengumandangkan azan yang pertama, dimohon untuk transaksi jual beli agar ditunda sementara. Azan pertama, transaksi jual beli ditunda sementara, sehingga nanti ada persiapan jamaah untuk mengambil air wudhu, kemudian bisa mengisi lagi ruangan di ruang utama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tak ketinggalan kepada jamaah yang membawa kendaraan, baik kendaraan motor ataupun mobil, silakan parkir di area yang sudah disiapkan oleh juru parkir Masjid Nurul Huda. Baik, ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, laporan Jumatan Kas Operasional DKM Nurul Huda Komplek Deplu Cipete Selatan pertanggal 20 Mei 2022. Pemasukan tanggal 13 Mei 2022 dari kotak amal Jumat sebesar Rp5.610.000. Adapun untuk pengeluaran total selama sepekan Rp2.138.000, sehingga saldo yang ada di kas bendahara sampai dengan hari ini Jumat 20 Mei 2022 tercatat Rp45.093.496. Detail item pengeluarannya silakan bisa dilihat di papan informasi bawah. Baik, kemudian ini juga kami mohon maaf barangkali mengganggu kekhusyuan dari sholat Jumat. Sebelah utara, di sebelah kiri saya, alhamdulillah sudah naik ke tahap berikutnya, yaitu pembangunan ruang kelas TPQ. Nah, ini mohon dukungan, mohon doa, restu, dan juga bantuannya kepada jamaah. Sebagai laporan
dari proyek perbaikan ataupun pembangunan kelas TPQ Nurul Huda, alhamdulillah pekan ini masuk dana dari beberapa donatur dari Aryo Ardi sebesar Rp100.000, dari Ibu Haja Isut Damon Rp10.000.000, dari Ibu Hajah Waskam Suwardi Rp5.000.000, dari hamba Allah warga RT 8 Komplek Deplu Rp5.000.000, dan dari Bapak Mugiono Rp250.000. Alhamdulillah, sehingga kalau ditotalkan kekurangan dana untuk pembangunan ruang kelas TPQ sampai hari ini kekurangan dananya jemaah 87.814.000 rupiah. Insyaallah sambil berjalan nanti kita wakafkan nih bangunan TPQ kepada jemaah yang mau infak sedekah untuk jariah, kami siap menerima dengan senang hati. Baik, terakhir mohon keikhlasan kita hadiah Al-Fatihah untuk para DKM Nurul Huda yang sudah mendahului kita, yang banyak sekali berperan untuk pembangunan fisik Masjid Nurul Huda maupun untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Nurul Huda, ataupun DKM yang sudah tidak aktif masih ada, dan juga untuk DKM yang sekarang aktif, dan juga untuk para donatur, para dermawan yang sudah menjadi donatur setia Masjid Nurul Huda, untuk jamaah yang hadir pada siang hari ini di Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam ma'unah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bijabatil qabul wa tamamil mas'ul ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral hadirin, hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Gurunda Ustaz Dr. Andes Haji Endah Suhenda MAG, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yuk yang punya HP ataupun alat komunikasi yang lain, selama khatib berkhutbah sampai dengan selesai salam mohon dinonaktifkan. Anak-anak jaga ketertiban, tidak ada yang bercanda. Syukran katsiran ila liqa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر Hayya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وكل من في السماوات والأرض آتيه عبدا ومن على بعضهم باتخاذه خليلا وجعل محمدا نبيا ورسولا وحبيبا وميز بلدات هذه الأمة وأذهب بعنها الأمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sudah 3 minggu atau 3 Jumat kita ditinggalkan oleh Idul Fitri dan juga bulan Ramadan. Tapi masih kita terasa suasana Idul Fitri dan suasana Ramadan. Memang ada istilah membangun itu berat dan susah, tapi menjaga dan memelihara jauh lebih berat dan lebih susah. Ketika kita di bulan Ramadan mampu membangun kesemangatan kita secara spiritual, secara ruhania, secara sosial dan lain sebagainya, tetapi mempertahankan sekarang ini jauh lebih berat lagi. Di bulan Ramadan kita semangat, jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita tidak mau ketinggalan. Berjamaah yang notabenenya sunnah muakkadah, kita tidak ingin ketinggalan. Bahkan kita ingin sekali solat-solat yang wajib itu di awal waktu, dan itu yang sangat diridai oleh Allah, dan kita mampu bahkan menjaga, memelihara lahir batin kita di bulan Ramadan mampu. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan situasi dan kondisi kita ketika sudah kita berada di bulan Syawal ini? Padahal secara arti logowi atau bahasa, Syawal itu adalah peningkatan. Artinya di bulan Syawal harusnya ada peningkatan secara kualitas dan kuantitas ibadah kita dibanding di bulan Ramadan. Untuk itulah sedikit saya mungkin ingin mengungkap makna daripada Idul Fitri agar kita kembali lagi semangat. Karena kalau saya lihat di masjid-masjid biasa, kalau jam Jumat alhamdulillah, tapi waktu-waktu tertentu itu kembali lagi seperti dulu sebelum Ramadan. Tapi pada waktu bulan Ramadan sangat luar biasa. Maka oleh sebab itulah kita untuk kembali mengungkap makna daripada Idul Fitri setelah Ramadan. Minimalnya ada 3 makna yang penting kita untuk kita pertahankan. Yang pertama, makna ritual. Bahwa di dalam pelaksanaan ibadah, ketika kita sesudah kita melakukan salat Id, maka diperlukan kita keistiqomahan kita untuk menjaga ibadah-ibadah ritual itu secara fisik. Kalau di bulan Ramadan
kita mampu tadi berjamaah terus menerus, sunnah tidak mau ketinggalan. Harusnya di bulan Syawal tetap minimalnya, bagaimana kita mentransformasi kegiatan ibadah secara ritual di bulan Ramadan itu di bulan Syawal dan 11 bulan ke depan. Memang berat, berat. Keistiqomahan itu dijamin oleh Allah. Kita dalam surat As-Saff kalau tidak salah itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi orang-orang yang istiqomah di dalam keimanannya, di dalam kebaikannya, Allah akan turunkan tim suksesnya, para malaikat yang tidak perlu kita untuk membayar. Untuk menjadikan kesuksesan kita di hadapan Allah, maka Allah turunkan para malaikat. Lalu dibisikkan, "Ala takhafu wa la tahzan." Jangan kau takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi bergembiralah dengan janji Allah yang sudah dijanjikan kepada kalian, surga. Makanya orang-orang yang istiqomah itu tidak lagi dia peduli dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah menakutkan atau yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Mereka tidak terpengaruh. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah. Bahkan Allah berjanji, "Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami akan menolong kalian baik di dunia maupun di akhirat. Itulah jaminan Allah ketika orang-orang beristiqomah menjalankan aktivitas kebaikannya. Nah, oleh sebab itu makna ritual di dalam Ramadan dan juga setelah ini harus ada peningkatan secara kualitas dan kuantitas kita. Jangan kita kembali lagi kepada sebelum Ramadan. Apa artinya diklat? Pendidikan dan latihan. Karena Ramadan itu adalah merupakan pendidikan dan juga latihan kita agar menjadi orang-orang yang super. Orang-orang yang sukses dunia akhirat, itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya la'allakum tattaqun, puasa itu untuk menghantarkan kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bertakwa. Makna yang kedua ini harus kita bangun kembali, itu disebut dengan makna spiritual, spirit, semangat. Ada kesemangatan kita lebih daripada yang sudah dilaluinya secara mental, secara spiritual dan lain sebagainya. Makanya ketika di dalam mukaddimah tadi dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatun lil muttaqin." Jadi setelah kita Ramadan harusnya ada suatu peningkatan musabaqah, kembali berlomba-lomba lagi kita untuk lebih baik. Cari ampunan Allah. Karena surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini makna spiritualnya. Itu lanjutannya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang istiqomah dalam infak dan sedekahnya baik pada waktu lapang maupun dalam sempit. Ketika kita di bulan Ramadan kita betul-betul terpanggil untuk kita ada kepedulian sosial pada mereka, untuk membantu mereka. Harusnya kebiasaan kita di bulan Ramadan itu dilanjutkan di bulan Syawal 11 bulan ke depan.
Ini ada ladang yang sangat luar biasa. Tadi bahwa di sini akan mengadakan apa itu TPI ya, Taman Pendidikan Islam atau apa itu namanya. Ini adalah mengundang kepada kita, mengajak kepada kita untuk berlomba kebaikan. Kita untuk musabaqah. Kita tidak semata-mata kita di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan sekarang ini yang harus kita wujudkan. Aplikasi yang sebenarnya itu adalah sekarang ini sebetulnya ibadah kita itu. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan kan Allah memberikan hadiah banyak. Tapi 11 bulan ke depan itu tidak diberikan hadiah seperti mana di bulan Ramadan. Karena ini untuk peningkatan. Maka ketika kita sudah dibina, dididik, dilatih satu bulan, harusnya kita lebih spirit lagi, lebih semangat lagi kita untuk berbuat kebajikan. Faida farukta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kita sudah menyelesaikan satu masalah yang baik, kita menuju yang lebih baik lagi. Kepada Allah harus lebih dekat lagi, lebih semangat lagi untuk meningkatkan. Oleh sebab itulah ketika kita diajak untuk berbuat kebajikan sebagai investasi yaumal kiamah, harusnya kita keterpanggilan, semangat. Mudah-mudahan dengan bentuk fisik bangunan untuk kebaikan itu akan menjadi saksi yaumal kiamah dan akan memberikan manfaat ketika kita masih berada di alam barzah nanti. Terus mengalir. Investasi akhirat jauh lebih penting daripada investasi dunia. Ketika di dalam satu ayat An-Nahl juga Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, atau diawali dengan wabtagi fi ma ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari apa yang telah kalian diberikan oleh Allah di dunia ini semata-mata untuk investasi di akhirat nanti. Dengan cara bagaimana? Berbuatlah yang terbaik dengan yang terbaik di dunia ini. Seperti mana Allah telah berbuat yang terbaik kepada kalian. Menggunakannya apa takdir atau superlatif. Artinya apa? Kita kalau berbuat itu jangan setengah-setengah gitu. Harus yang terbaik. Karena Allah pun memberikan kepada kita itu yang terbaik. Maka menggunakannya ahsin. Tidak mengatakan dengan wahasin, tapi dengan kalimat ahsin, supra. Kenapa? Karena kepentingan akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demi kehidupan akhirat itu jauh lebih penting daripada di dunia ini. Di dunia miskin masih banyak orang yang masih peduli. Tapi ketika kita miskin, fakir nanti setelah kematian, siapa yang akan peduli kepada kita? Kalau tanpa amal kita. Man dakhala al-kubra bila zadin min amalin salihin faka'anna marukabal bahro bila safina. Berarti siapa yang meninggalkan ke dunia ini lalu masuk ke alam kubur tanpa membekali dirinya dengan iman dan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, faka'anna marukabal bahro bila safina, seperti mana orang sedang berlayar di lautan yang begitu luas tanpa memakai alat. Apa yang terjadi? Tadi samudra Pasifik misalnya, samudra Hindia, kita berlayar tanpa pakai alat, tidak mungkin kita kuat, tenggelam. Itulah sebetulnya azab alam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam. Hanya yang akan menolong kita investasi kita di dunia ini berupa kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mengungkap kembali kita
Makna daripada Eid atau setelah Ramadan ini itu makna sosial. Ini penting. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu orang pada lapar. Semua, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, orang pejabat atau rakyat, semuanya orang yang berpuasa lapar. Supaya apa? Ini betul-betul membangun rasa solidaritas kita, rasa kepedulian sosial kita. Karena orang-orang yang beriman pasti akan berpikir, begitu lapar tidak makan itu, bagaimana orang yang lapar itu tidak ada makanan, tidak punya duit? Sementara kita saja yang hanya menunggu waktu, uang ada, makanan ada, hanya menunggu waktu, begitu perihnya. Disitulah orang akan berpikir, untuk kita ada kepedulian sosial. Kalau di bulan puasa atau di bulan Ramadan masih juga tidak tertarik dengan itu, maka Allah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu dipaksa kita ini. Zakat fitrah itu adalah final dari pelajaran kita untuk sosial. Nah, ketika kita di bulan Ramadan mendapatkan pendidikan kita bagaimana untuk kepedulian sosial, di bulan Syawal ini kita aplikasi yang sebenarnya. Wujudkan kita. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah makhluk kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan zikir kita. Allah tidak butuh dengan baca Quran kita. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah itu, yang disenangi oleh Allah, bagaimana kita menjadi perpanjangan tangan Allah yang bisa membantu orang lain. Sebanyak apapun ibadah kita secara makhluk, tidak akan mungkin bisa kita masuk surga kalau bukan karena kasih sayang Allah. Makanya kenapa di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan ini sebagai ujian kalian, siapa yang terbaik amal perbuatannya, bukan terbanyak. Karena banyak pun di hadapan Allah tidak mungkin bisa membeli surga Allah. Tapi yang terbaik, amal yang terbaik itu, kalau saya membuat satu formulasi, yaitu dengan A plus 3 ini. Apa formulasi A plus I3? A nya adalah amal kebaikan, belum tentu menjadi amal soleh kebaikan itu. Jadi amal yang baik kemudian dibalut dengan I yang pertama, iman yang benar kepada Allah tanpa disekutukan dengan yang lain. I yang kedua adalah di dalam melaksanakan amal yang baik itu harus sesuai dengan tuntunan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak bisa kita sembarangan. Dan I yang ketiga adalah ikhlas. Barulah itu disebut dengan amal yang baik, amal yang soleh, amal yang benar. Sholat itu belum tentu menjadi amal soleh kalau tidak didasarkan dengan keimanan, kemudian juga keilmuan dan keikhlasan. Maka oleh sebab itulah kita ketika kita beramal kebaikan itu, yang terbaik itu, bila perbuatan itu baik, yang diformulasi atau yang ditutup dengan iman, ilmu, dan ikhlas. Kalau kita melakukan hal itu, maka Allah suka. Jadi yang terbaik. Maka oleh sebab itulah sekali lagi, bahwa ibadah-ibadah kita, ibadah mahdoh itu hanya merupakan modal. Untungnya itu ada ibadah ghair mahdoh, yaitu bagaimana kita bisa membantu sesama manusia. Makanya setiap perintah untuk ibadah kepada Allah selalu digandeng dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Contoh, alladzina yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mendirikan sholat, sholat itu adalah langsung vertikal dengan Allah. Tapi selalu dibandingkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafahkan sebahagian rizkinya. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, keluarkan zakah. Ini artinya hablum minallah wa hablum minannas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qudullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setiap perintah kepada Allah, ibadah, selalu dibarengi dengan berbuat baik kepada sesama manusia yang digambarkan sosok kedua orang tua. Itu mewakili manusia. Karena yang paling dekat manusia dengan kita adalah orang tua kita. Itulah di mana kita ibadah ini harus kita betul-betul berkomunikasi, kita bisa berhubungan vertikal dengan Allah dan berkomunikasi berhubungan dengan sesama manusia, itu disebut dengan hablum minannas. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang satu bulan, hanya tiga minggu, kita sudah tiga minggu ini, kita membekas kembali kita untuk aplikasikan dalam 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan kesemangatan untuk kita menuju yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Wa radallahu mawlaya ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati ashabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa'alayna ma'am birahmatika ya rahmar rahimin. Mari kita sama-sama menedahkan tangan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah ini dalam rangka taat, patuh dan tunduk kepadanya. Dan semoga Allah tidak memanggilnya terlebih dahulu sebelum kepergian kita kepadanya dalam keadaan suci, bersih dan husnul khatimah, serta semua persoalan dan kewajiban kita di dunia ini sudah terselesaikan dengan baik sesuai dengan ridho-Nya. Dan juga kita memohon dan disehatkan jasmani dan rohani, disembuhkan dari segala penyakit lahir dan batin, dijauhkan dari segala fitnah, musibah, bencana di luar batas kemampuan kita yang berat, apalagi yang tidak sanggup untuk menghadapinya. Dan juga kita berdoa, mudah-mudahan kalau Ramadan kemarin ini kita belum bisa memaksimalkan ibadah kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, mudah-mudahan
kita masih dipertemukan kembali di Ramadan, Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat wal afiat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta lana rahatan min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu 'ala ma yadhkurukum wa ashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.